saya ambil minum. Tapi roll linglung. Kalian udah makan belum? Still, urusan ditanggung masing-masing. Ya guys ya. Ya kita kan bisik-bisik tentang pernikahan kita. Kamira jijik ngeliat. Kamu tau mak? Mie nya udah enak. Enggak, makanya aku gak ambil mie itu. Gak enak katanya. Aku aja. Aku aja cuma nasi goreng sama omelet udah. Ngeliatnya gak berselera. Ini jiko tak piring. Ada soto kayak kemarin. Oh soto kayak kemarin gak ada? Itu tom yum ya? Enggak, bubur ayam. Oh bubur ayam. Kemarin gak ada ini. Enak. Sambilnya minta banget. Karena sebetulnya enak. Siapa berair? Ini tadi kena. Tak tumpuk, Gak mau ganti gabe. Kenapa? Kotor. Abis itu diganti lagi, kotor lagi, gak sendari lagi. Nyucinya gimana? Mbak, gimana sih mbak? Iya orang makan ada bekas makanan semuanya gitu. Ya. Lagi ngelap-ngelapin lagi. Iya nyucinya gak bersih. Kasian temennya yang lagi kerja kan? Akhirnya kena apa namanya? Kena salahnya dia gitu. Temennya yang gak beres, temennya yang lain kena. Weh, udah pada sarapan belum? Jangan ketawa-ketawa sendiri, sarapan dulu. Sayang mulutnya kebanyakan ya, Mama. Aku gemoy kan? Gemoy. Kayak babi. Banyak lagi nanti. Makasih. Ngambil mie-nya satu piring gede kayak kuli pesan. Tapi enggak enak. Gimana ngabisinnya? Cocok banget sama Hafiz. Aku sama Hafiz ya. Nah. Karena kamu udah tua. Kok enggak disuapin? Tangannya udah nganu. Kok udah setruk enggak tak suapin? Emang dia setruk minta disuapin mulu. Enggak ah, enggak mau nyuap-nyuapin ntar cerai lagi kayak yang dulu. Kan kamu juga. Dulu tiap malam disuapin, cerai. Ini ngomong dirimu sendiri apa aku tuh? Hah? Kamu juga ya? Nah. Oh iya, dia juga lupa gue. JJ, thank you, Pak. Nanti aku gak apa-apa tuh dikasih makan. Mulak lu dirasa nopek kayak ini. Dia ngambil banyak. Gak bong-bong, aku ngambil uang-uang. Iya. Itu enak lah. Itu enak. Kak RZ, thank you. Cepat ya, Bang? Ya. Lebih cepat 1 jam, jam 3.
KRZ ini bangun sendiri? Tak udah bangun, terus aku undur 10 menit gitu, terus dia bangunin. Kan kewajibanku membangunkan kamu, datang buat kebun. Iya guys, dia tuh kalau tidur Acarun kayak mayat. Kak Mimi, thank you kak. Makasih Kak Mimi. Kak Mimi makasih. Ya jangan pada baper ya. Baper kan gak apa-apa. Tapi juga ujung-ujungnya kita dihujat. Kan tujuan kita adalah Mas, buku aku kokokan mas. Kokokan? Sayang ambilkan aku kokokan ya. Oke sayang. Dan Mak, oh edel dan pegawai lo kaku mak kena angkir kena apa tuh mak kok dicakar ya ini Vidya tahu nggak ya video yang diposting di IGS lagi rame? Apa sih? Apa sih? Apa teman-teman? Video yang diposting di IGS makin rame. Video yang mana? Ini susunya udah tinggal tetes terakhir ini. Nggak kok kayak gitu. Makasih. Iya, dia tuh perhatian banget ngambilin aku koko krancel. Susunya keluarnya udah kayak ya udah deh enggak kasih. Pendel. Pendel wedus itik keluar seni. Iya. Emosi ya, Bun. Video makan stroberi. Ngapain video? Video makan stroberi pun rame apa mas? Apa? Tak ngerti. Itu yang belakang. Dia kan ketawa. Yeah. Ini lah guys. Ya yang belakang. Gini ya, lihat. Gini loh, tak contohkan ya. Nih. Nah ini gini. Gitu loh guys. Jadi seolah-olah tuh kayak aku tuh mencipok dia, tapi tidak. Loh, fakta loh. Apa mak? Oh ah. Ah. Netizen. Nyari-nyari kesalahan terus. Udah mulai hari ini kita males videoin. Ayo. Aku kan enggak ngevideoin, aku ngevideoin aku makan stroberi kok. Nah, lihat nih aku makan stroberi. Nah. Satu. Yang salah tuh kameramu nyorot mereka. Bukan kamu yang salah, kameramu yang salah. Kok kamu gak nyalain aku? Kan nih aku yang salah. Lo kan makan stroberi. Kameramu yang salah. Terlalu bagus. Jangan dong. Emang kamu baru tahu? Baru. Udah lewat APP ku semalam. Kan aku kan sekarang kan tidurnya. Bangun tidur baru tahu. Aku, yang salah oh yang itu pun baru ya. Aku lewat FIP ku jam 2. Terus gue baca komennya, ya Allah, baper aman.
aku sekarang ini baru langsung aku connect gitu. Oh, aku baru tahu ya. Aku nggak buka TikTok malahan. Ah, biarin aja. Itu pikiran kalian yang negatif. Mm-hmm. Kayaknya dia hidup di hutan deh. Makanya, liburan dong. Biar otak kalian tuh nggak negatif mulu pikirannya. Kamu nggak boleh emosi. Nanti gak, kamu cepet gue nggak emosi. Emang ngomong gue kayak gini. Kamu diapain? Emang diapain? Itu kan dia ngomong sama kamu kan ya? Oh, dia kan lagi emosi tuh. Terus udah masa emosi. Kan gitu kan? Oh iya. Kan Koi kan berantem sama kamu di mobil. Rebutan stroberi. Nah, nah terus udah enggak usah emosi. Netizennya mereka itu baperan enggak? Kok Kemayu? Kemayu, Mas. Netizennya kayak mau masuk surga duluan. Dari kemarin tuh nyari kesalahan. Orang videonya. Itu videonya dia. Dia masuk ke dalam. Kapira kena itu yang Kapira ngegepin koi scroll ini itu apa cewek-cewek aja guys kayak di pastikan itu lu mau scroll aja mau apa kan kita itu kepercayaan maklum netizennya banyak bocil etet kematian jadi ya begitu ribet nggak dewasa. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Kamu nggak boleh kayak gitu. Menanggapi orang-orang tuh harus tersenyum. Kontol. Tuh kan, gara-gara kalian nih. Semua orang liatin gara-gara ini kontol. Jatuh nih gara-gara. Belakangnya cuma satu gelas doang. Kamu nggak capek ya baca tepinya? Pusing. Pasti rame tepinya. Iya bunda ntar. Bunda Keti. Bunda Keti pagi-pagi ubui. Ah. Ya mereka iri karena melihat mereka bahagia jadi dicari cinta kita. Dicari kesalahan mereka. Kita senyum kepada cari, mereka ya. Satu. Satu, dua, tiga. Cici. Dilihatin ibu-ibu. Iya. Masa sih kita harus marah-marah yuk kita senyum yuk. Satu, dua, tiga. Kalian berdua senyumnya kompak ya? Iya dong. Kak nggak mau berkaya. Ini lagi itu. Pantas sembelit ini. Siapa? Kamu. Papa yang nggak mau semangka nggak mau. Buah tuh leci strawberry. Itu buah perebutan kita, leci. Sehari yang rebutin leci. Mending kita beli leci satu kaleng gitu. Kan gak ada yang rebutan itu. Gak mungkin. Gak seru. Gak seru juga sih. Yang jenis itu leci. Ya, di supermarket banyak kan yang kalengan. Tapi gak seru. Iya sih. Tiap kali ke restoran rebutan leci. Pesen leci itu terus kita rebutan lecinya. Kalau gak rebutan guys, lecinya dicolong. Terus gue terus angkanya. Iya Bunda Keti. Siang balik ke Jakarta. Wasu adalah solusinya. Wasu menggemaskan. Itu ada yang tapping wasu menggemaskan.
Lu nggak lihat adik samping kita? Dilihatin adik di samping kita, malu kita udah tua kok kayak gini kelakuannya. Kan kita kan nggak sadar diri. Tapi sekarang kayak mendingan ya. Lecet dan berbiji. Mas Mursyid. Ini. Rasanya gimana sayang? Lecet dan berbiji banget, guys. Dulu saya Mas Mursyid. Krepes adalah jajanan yang digandrungi banyak. Mas Mursyid, Rika enggak di fallback. Iya. Mas Mursyid, Rika enggak kamu fallback yang seksi itu. Oh, parah nih Mas Mursyid nih. Dikasih yang seksi enggak di fallback loh. Rika si imbul itu. Pas live bareng berdua Mas Mursyidnya langsung ku hamil duluan. Enggak. Rikanya langsung pasang musik ku hamil duluan. Iya. Sabtu Minggu. Apa belum? Kemarin kan kita masih kosong gitu ya. Ini hari Sabtu apa Minggu sih, Kak? Minggu. Hari Minggu ya? Minggu ya kita. Oh, kita lupa hari. Ini Sabtu apa Minggu sih, Kak? Lupa. Enggak tahu ya. Ada orang lewat ngeliatin kita dari atas. Minggu ya, kita udah lupa hari, guys, maklum liburan terus gitu. Kamu jangan terlalu sambang. Enggak, kalau nanti kamu nggak ada temen lagi loh. Itu yang nggak pernah liburan, cari-cari kesalahan mulu. Oh iya. Liburan tuh nggak perlu mahal-mahal. Piknik depan rumah, barbeque tuh udah senang. Gimana mau berbagiwan, yang diberbagi apa kan gak punya uang. Jagung aja cukup kok, jagung bakar. Jagung siapa? Ke Ramayana aja udah kok, seneng. Main ke Ramayana beli. Kalau gak gitu mitilin kakung aja guys. Makan cilok. Barang itu ya? Hiburan gak harus mahal. Emang gak harus mahal. Yang penting lu keluar rumah aja. Duduk di taman ya? Biar gak jenuh. Biar gak nyari-nyari kesalahan orang. Refreshing di taman kota gratis. Pacaran sama Kak Vidya ya? Oh. Baru tahu ya. Jijik gue. Orang udah prewed kok. Udah prewed kok nih. Aku kasih foto prewed kita ya. Halo Kontoy Vietnam. Dia ada di foto. No soto. Bubur. No soto bubur. Bubur. Bubur, oke. Okay. Bubur ayam. Bubur. Ini ya. Oh, ini. Ya nanyain koi. Bangun tidur dong. Ngomel. Oh, ya. Chicken. Chicken no good. Yuni, thank you. Una masih make up. Chicken. Mbak Taina, thank you loh ya. Ini kita pre-wedding-nya, guys. Ya, ini tuh kita lagi sebenarnya ini tuh lagi menunggu teman-teman kita turun dari gunung. Kok nyet dong. Kok mirip. Ada monyet putihnya loh kemarin. LL Muslimah, thank you.
Mam Alif, thank you. Mas Adi minta disapa. Siapa namamu? Kak Aris, Kak Kenyek 98. Halo. Udah disapa ya. Kak Yeni, thank you. Next time ke Vietnam jumpa si Kim, siap? Ya aku pengen banget, aku udah janjiin dia 500 dong buat dia. Sing uangku tersisa satu, kalau mas 500 dong buat si Kim. 500 apa? 500 perak apa 500 ribu? 500 ribu. Oh 500 ribu. Aku kemarin udah pernah janjiin dia, si Kim kalau kita bertemu ini uang yang ini buat kamu gitu. Karena dia udah bantuin aku belajar bahasa Vietnam. Enak ya tadi gas. Tadi gas sih enak itu. Jadi bos itu enak. Tau orangnya ya. Mana? Itu lagi ngambil makanan kayak enak. Mbak Ana. Thank you. Aku numpang ya mas ya. Oh, kalau naruh ini kok sembarangan sih. Siap. Ini itu loh. Hey guys. HP. Ya waduh sih. Di jangka itu lemas HP kok tak kayak ini kok. Supaya senang biru barang. Ukuranmu XL apa? L. L aja. XL loh kue. XL lebih bagus. Pas biyen kan kue karo. Masuk itu XL segitu. XL yo. Masuk. Ngaper tuh wetengmu mbejunjung lo kok. Ini lo L. Gede banget. Loh. XL 108 cm. Gede buat dia. Gede. L dia. 108 tuh tak oversize kayak kita yang lebih. L, cowok. XL ini gue kamu yang enggak suka buat yang keija. Iya, bukan oversize. Mbak Ana, thank you. Kalau L-nya berapa? Bentar dadanya. 102. Ini loh L segede bagong. L lingkar LD ini apa, Mak? Bentar dada. 104. Iya. L lah itu. LD lingkar dengkul. Biru 100 tuh kita pakai baju yang pas. Biru kate ya, Mak. Kan urung gajah ini biru toh. Wirangnya apik Mas Ambu. Kan ngedi. Ya biru ireng. Biru kape. Kowe ngerti irenge sold out lho, aku ora bagian kok e. Ya kan hitam kan emang banyak yang minatin karena enggak cepet kotor. Ya minta dua ya. Kan gelne to iki? Ya kan biar semua warna ada kan. Kan yang putih udah kan. Oh, aku belum. Mampus. Berarti putih, hitam, biru ya? Heeh. Ngelunjak juga itu. Kalian 300 ribu mas. Oke. Okay. Cari lagi, lek 300 ribu kali uang minimal. Hah? 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 Thank you. Ajak Kak Fira ke Vietnam. Kita kompak sih. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Emak ini Vietnam. Rohani. Tapi ini kampung Islam. Butuh Vietnam. Butuh Pattaya. Iya kayak barongannya. Bangun tidur pasti kayak gitu. Gua aja gak mau bercandain dia. Makeup kayaknya. Guys, kalau mau pesan, nanti aku langsung sematin di itu ya. Mana makeup? Aduh, internetnya di beda kan? Kayaknya sama. Sama. Jadi, sama kalau di Lodi ya.
Aku nggak bawa HP lah. Sek toh, aku bisa garap-garapan itu loh. Mesti menyuruh-nyuruh aku. Kak Frica, Kak Emma, thank you. Apa udah ready? Apa? Udah ready. Dia udah tahu kok tadi. Nggak diangkat.